berjalan dengan aman dan lancar untuk Jogja yang istimewa. Amin, terima kasih. Terima Dan kasih. kita akan berlanjut ke informasi berikutnya, saudara. Tradisi nyadran dan ziarah ke makam leluhur juga dilakukan oleh seniman dan budayawan di daerah istimewa Yogyakarta, di makam seniman Giri Sabto Imogiri Bantul. Ziarah ke makam seniman kali ini bertepatan dengan haul ke-99 seniman budayawan Sabto Hudoyo. Prosesi ziarah disambut dengan sejumlah penampilan karya seni musik, sastra, tari, dan kekidungan, serta doa bersama untuk para seniman yang telah dimakamkan di Giri Sabto. Tradisi ziarah yang digelar oleh seniman dan budayawan di daerah istimewa Yogyakarta dilaksanakan di makam seniman Giri Sabto Imogiri Bantul, bertepatan dengan haul ke-99 tahun almarhum seniman Sabto Hudoyo. Sejumlah penampilan kreasi seni musik, sastra, menyambut kedatangan keluarga ahli waris di pelataran makam seniman Giri Sabto. Mengawali prosesi nyadran dan ziarah, dilaksanakan doa bersama diikuti oleh seluruh seniman budayawan yang hadir bersama keluarga dan ahli waris. Tradisi ziarah pada haul ke-99 almarhum seniman Sabto Hudoyo menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan dan persatuan antar seniman dan budayawan di tengah situasi politik jelang pemilu di Indonesia. Makam seniman dan budayawan Giri Sabto merupakan gagasan besar seniman Sabto Hudoyo untuk menghormati jasa-jasa para seniman di Yogyakarta. Istri mendiang Sabto Hudoyo, Yani Sabto Hudoyo, yang juga sebagai pembina kegiatan ini turut mendukung dan mengikuti prosesi nyadran dan ziarah hingga selesai. Giri Sabto Imogiri untuk mengenang jasa beliau dan juga mengenang para pahlawan-pahlawan budaya yang ada dimakamkan di makam seniman Giri Sabto di Imogiri. Jadi kita selalu menyempatkan diri untuk mengadakan Pak Sabto Hudoyo dan ziarah seniman budaya itu. Ketika saya membuat ziarah seniman Indonesia pertama kali tahun 97 itu adalah mengkritik bahwa seniman pahlawan itu mesti identik dengan militer. Maka saya bikin ziarah seniman itu bahwa seniman itu juga pahlawan. Karena mereka itu bisa menumbuhkan spirit nasionalisme dan segala macam itu. Patriotisme itu dari lagu-lagu Indonesia Raya bagi negeri itu bisa membangkitkan semangat. Menurut Sigit, nyadran dan ziarah seniman memiliki makna pesan moral kepada generasi muda untuk mentransformasi dan mengapresiasi karya-karya para seniman yang bisa menumbuhkan energi baru bagi seniman muda agar mampu berkarya sesuai konteks zamannya. Dengan semangat mengenang dan mengapresiasi jasa seniman dan budayawan, kegiatan ini juga diharapkan menjadi perhatian bersama pemerintah daerah istimewa Yogyakarta terhadap keberadaan Museum Seniman Giri Sabto, yang diharapkan bisa segera dirampungkan dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan seni budaya. Tradisi nyadran dan ziarah seniman ini sendiri dijadwalkan menjadi agenda tahunan. Demikian Margo Laras dari Bantul melaporkan.